Mami mau minta izin mau jenguk Ratni, Pok. Iya, Pok. Oke. Lo berdua boleh nengok si Ratni. Tapi cepetan balik lagi ke kantor. Siap! Next! Untuk izin besuk pun ada tarifnya. 20.000 per orang. Mau nengok apa enggak? Aduh, kek emak. Udah. Bisa aja nih, aduh. Hah? Jangan lah. Jangan lama-lama. Iya, kok. Kalau di tempat Ratni ada buah-buahan lebih, bawa ke sini. Yang ini beda lagi. Kenapa sih galau terus? Ingat ya, Yud. Galau boleh, tapi kerja harus fokus. Iya, Mbak. Mikirin apa sih lo? Mikirin Dek Susi, Mbak. Dek Susi tuh nuduh saya selingkuh. Padahal dia sendiri yang genit sama orang-orang. Apalagi semenjak ada warung itu. Apa warungnya saya suruh nutup aja ya, Mbak? Nah, dari tadi juga gue ngomong begitu. Tutup itu warung, permanen. Bagus tuh. Udah sana tutup. Udah kalau gitu, saya izin ke warung dulu ya, Mbak. Udah sana iya, tapi jangan lama-lama. Tutup ya, permanen loh selamanya. Padahal emang cerdik banget. Kalau ditutup itu warung sama si Susi, jadi biar gue yang buka, gue isi dagangan-dagangan. Jadi gue jualan di sini, jualan juga di sana. Gue tuh emang cerdas banget deh. Ada. Pak Taka, mengenai wacana pengurangan karyawan, menurut saya itu bisa mengganggu mental karyawan. Boy, punya pendapat lain? Boy, udah. Biar saya aja dulu yang ngomong. Kan saya bosan, walaupun kamu ponakan yang punya TV, menurut saya yang perlu diperbaiki itu justru mental para karyawan. Kita lebih fokusin lagi gitu loh, Pak. Bo, mental karyawan itu dapat dilihat dari kehadiran, ketepatan waktu untuk datang ke kantor, serta kepulangan. Bisa cuma soal absensi loh, Pak. Yang diperbaiki juga attitude para karyawan itu juga masih diperhatiin. Gimana sih? Bener nggak, Boy? Kamu ngomong dong. Ngomong. Dari tadi kamu aja ngomong. Biar jelas. Ngomong dong. Ngomong. Saya setuju sama Pak Taka sama Bu Lucy. Memang attitude dan juga mental dan kinerja karyawan sangat penting. Tapi untuk menyelesaikan masalah, kita harus terlebih dahulu tahu masalahnya di mana. Kita nggak bisa langsung pecat karyawan, Pak. Karena situasi kerja menjadi tidak nyaman dan karyawan cari aman sendiri dan akhirnya teamwork rusak, Pak. Nih, no, pikirannya nih, ini namanya futuristik. Ini, temennya Star Trek ini dia ini emang. Keren tuh, Boy. Iya. Boy hebat. Lalu kalau misalnya kita sudah tahu masalahnya di mana, apakah attitude atau mental atau kinerja karyawan, kita bisa melakukan solusinya seperti training, atau training ini juga bisa meningkatkan kinerja karyawan. Dan kalau misalnya kinerja karyawan sudah meningkat, mungkin perusahaan bisa menghasilkan bonus atau reward supaya karyawan ini semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya, Pak. Bapak kegus bagus. Setuju, Boy. Setuju. Wah, kalau masalah bonus emang harus itu. Buat hebat, Boy. Boy keren. Saset. Kaget. Ya, maaf ya, maaf. Boy. Maaf ya, maaf. Boleh sih. Diskusi hari ini saya anggap cukup sampai di sini. Kenapa Pak Taka? Pak Taka nggak suka sama diskusi kita. Nggak suka. Suka, Bu. Saya suka. Tapi diskusi hari ini saya akan evaluasi dulu. Sekarang semuanya keluar. Apa nganggap, Pak Taka? Ayo. Boy.